selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillah di kesempatan saat ini saya Rini Rasyam bisa kembali bersama Anda dalam Ngantor, ngobrol ringan di kantor yang kali ini saya senang sekali ya sahabat Kelight. Kenapa senang? Karena di sini aroma-aroma oleh-oleh dari Haji. Nah, yang jelas saat ini saya tengah berada di salah satu cabang Bursa Sajadah, cabang Citarum nomor 9 atau tepatnya depan Masjid Istiqomah Bandung. Dan tentunya saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang wanita yang cantik, super kreatif. Dan beliau ini adalah CEO Bursa Sajadah dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hira Syahrir Karim Fasandani. Waalaikumsalam, Mbak. Aduh, sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadi udah keliling-liling, Bu, dari bawah, udah lihat-lihat kata yang jaganya. Bu, langsung ke atas. Bentar ya, saya lihat-lihat dulu. Semoga sekalian ngeborong ya, Mbak, ya. Insyaallah. Ini teman-teman dari Sigma Media Innovation juga tadi udah lirik-lirik, udah pegang-pegang, kayaknya udah gatal juga sih, Bu. Iya, kalau gitu nanti pulang jangan lupa ya, plastiknya yang banyak. Baik, sahabat Kelight, tentunya perbincangan kita ini bakal sangat menarik nih, karena terkait tentang bisnis oleh-oleh haji dan umroh. Nah, Bu, sebenarnya mulai sejak kapan sih berwirausaha hingga berpikiran untuk bisnis kelengkapan oleh-oleh haji dan umroh? Karena bisa jadi ini kayaknya store-nya memang store yang mungkin kita kita rasakan pasti melihatnya ini beda dibandingkan dengan beberapa store yang ada di Pasar Baru misalnya atau di beberapa tempat. Kita sebetulnya kalau Bursa Sajadah itu sendiri kita mulai di tahun 2000, Mbak. 18 tahun. Udah 18 ya? Tahun, lumayan lama juga sih ya sebenarnya. kita mulai di tahun 2000. Saat itu kita fokusnya sebetulnya berjualannya di sajadah. Sajadah. Iya, makanya kenapa kita namakan waktu itu Bursa Sajadah gitu. Nah, sepanjang perjalanannya waktu gitu ya, banyak customer datang, mereka ternyata sajadah itu adalah satu produk yang dicari untuk orang-orang yang pulang dari haji umroh. Jadi mereka itu senang memberikan sajadah itu sebagai oleh-oleh haji umroh gitu. Nah, seperjalanannya waktu, customer itu datang dan mulai bertanya, "Oh, kok nggak jual kurmanya ya? Kok nggak jual ini ya? Kok nggak jual itu ya?" Jadi, iya, ternyata mereka itu mencari produk-produk dari haji sebagai oleh-oleh haji umroh, karena kan kebetulan kalau pulang dari sana itu repot ya kalau bawa-bawa barang. Kurma itu kan berat ya ternyata. Gitu kan. Jadi mereka mengalami kesulitan membawa oleh-oleh gitu kan. Karena kan keterbatasan kuota bagasi ya. Gitu. Jadi mereka mulai bertanya, akhirnya dari situ, "Oh iya ya, kenapa kita gak siapin nih kurmanya, kenapa kita gak siapin nih kacang arabnya, misalnya kenapa kita gak siapin." Dari situ akhirnya berkembang lah, menambah produk ini, produk itu, produk ini, produk itu. Akhirnya sekarang produk kita berkembang deh jadinya. Kalau iya, tapi karena kita mungkin memulainya adalah dengan sajadah, saat itu nama kita tuh Bursa Sajadah. Jadi kita sudah memakai nama Bursa Sajadah itu sendiri, tapi seperjalanan waktu berkembang ya sudah lah ya gitu ya, kita pakai Bursa Sajadahnya aja gitu. Jadi memang itu melekat banget itu melekat, ya? Iya. Okay. Bu, ini sangat menarik ya. Kenapa sih ngambil nama Bursa Sajadah? Karena kalau kita ketahui di sini mempunyai kesan bursa itu artinya pasar yang sangat terorganisasi dengan berbagai macam barang dengan harga murah. Dan ini bagaimana dengan Bursa Sajadah sendiri ini? Seperti yang tadi saya bilang ya, Mbak ya, maksudnya kita fokusnya kan awalnya berjualan sajadah. Jadi kita siapkan berbagai macam sajadah, bursa lah, bursa ya, gitu ya, dalam arti kita berusaha melengkapi untuk produk sajadah kita. Ya. Berbagai macam sajadah dengan berbagai macam harga, berbagai macam kualitas gitu. Nah, itulah kenapa Bursa Sajadah akhirnya berkembang menjadi fokus di perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh. Itu sama juga sih, Mbak, gitu. Jadi kita menyiapkan perlengkapan haji umroh dan juga oleh-olehnya dari berbagai macam harga dan juga berbagai macam kualitas itu. Oke, ini menarik ya, Bu, karena kalau saya lihat di bawah, banyak banget itemnya. Nah, dari semua barang ini kira-kira totalnya ada berapa item dan pasti juga ada produk best sellernya ya, Bu, ya? Betul. Nah, barang-barang ini semuanya dari mana dapetnya, Bu? Namanya kan oleh-oleh. Oleh-oleh kan harusnya impor. Gimana nih, Bu? Untuk kalau mendapatkannya juga seperti ya, apa? Total SKU kita mungkin ada sekitar 6.000 sampai 8.000 ya, itu range lah itemnya gitu. Karena kan sajadah-sajadah pun ada berbagai macam nih gitu ya, dari sajadah sendiri SKU-nya udah banyak banget gitu kan. Nah, main best seller kita itu fokusnya adalah di sajadah dan makanan yang mainnya ya, makanan itu dry food untuk oleh-oleh haji.
seperti kurma, kacang arab, pistachio, raisin gitu kan, ya tin, buah tin gitu. Nah itu berbagai macam. Jadi kita bestseller kita itu lebih fokus di divisi sejadah dan divisi makanan. Itu, ya. Dari mana kita mendapatkan produk? Ya banyaknya kita memang mendapatkan dari importer lokal. Bukan nggak mau sama barang lokal ya Mbak. Masalahnya kurma kagak ada. Lokalnya gimana dong gitu kan? Gimana cari kurma di Indonesia gitu kan susah ya gitu. Kecuali nanti suatu saat mungkin kita bisa bikin perkebunan kurma gitu. Ya. Gitu. Jadi karena memang produk-produk ini tidak bisa kita dapatkan di sini di Indonesia, otomatis kita mendapatkannya dari kita membeli dari importer lokal yang kita beli dalam bentuk bulk, dalam bentuk besar gitu. Lalu kita lakukan packaging sendiri gitu. Kita repackage dalam bentuk kotak-kotak ya, misalnya kayak contoh yang di sini. Oh iya, gitu. Jadi produknya kita menjual juga dalam bentuk curah. Jadi kalau misalnya customer pengen beli dalam bentuk curah, kita bisa gitu ya. Tapi kita jual juga di dalam bentuk udah di box-box seperti ini sehingga memudahkan customer untuk memberikan ini sebagai oleh-oleh haji. Gak jadi ribet lagi ya. Mereka enggak repot lagi harus bungkusin lagi satu-satu sampai gitu kan ya. Jadi udah dalam bentuk kotak, udah enak tinggal ngasih-ngasih aja nih ke kerabat-kerabat mereka yang ingin diberikan untuk oleh-oleh haji tersebut gitu. Di luar itu mungkin untuk makanan, tapi di luar itu sendiri kita juga banyak bekerja sama dengan para UKM lokal untuk barang-barang yang memang bisa diproduksi di Indonesia gitu ya, maksudnya di lokal. Misalnya untuk oleh-oleh haji seperti souvenir gitu kan ya, ada untuk boneka-boneka onta gitu. Ada beberapa UKM-UKM kita yang memang bisa memproduksi itu gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya Mbak ya, tergantung barangnya. Kalau memang barangnya bisa kita dapatkan lokal, why not gitu. Apalagi dengan harga dolar kayak gini ya, kayaknya enggak banget gitu kan. Jadi kalau masih bisa kita dapatkan lokal, kita usahakan untuk lokal, ya? Mendapatkannya dari lokal gitu. Karena sebenarnya kan barang-barang di sana juga sebenarnya bukan produksi sana. Gitu. Bu, ini menarik ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang dilihat bisnis kan katanya ini haji dan umroh ya. Oleh-oleh haji dan umroh ini kan sebenarnya musiman ya Bu ya. Betul. Nah, ini kalau dilihat bagaimana sih bisa bertahan dan justru bisa berkembang sampai sekarang, sudah ada berapa store-nya Bu? Alhamdulillah kita akan buka nih cabang ke-10 kita di Serang nih hari Jumat ini insyaallah gitu. Kalian promosi ya datang ya Mbak. Jadi buat para pendengar yang mungkin berdomisili di Serang bisa nih ya datang hari Jumat, kita sudah mulai buka di Serang insyaallah. Kita cabang ke-10 kita hari Jumat ini kita buka di Serang. Yes, ini bisnis. Mungkin orang bisa melihatnya ini bisnis musiman ya Mbak ya gitu. Mungkin di awal-awal dulu ya, waktu awal-awal kita buka bursa sejadah itu sendiri, memang terasa banget perbedaannya gitu. Dalam artian 6 bulan itu kita okay, gitu ya. Nanti lalu setelah musim hajian itu 6 bulan agak sepi. Kan hanya dalam waktu 2 minggu kalau saya nggak salah tuh udah mulai dibuka lagi gitu. Dan kita Indonesia dengan jumlah penduduk ya? 261 juta ya kalau nggak salah ya, dan sekitar 89%-nya adalah muslim. Itu keberangkatan orang yang berangkat umroh tuh luar biasa banyak. Gitu. Jadi memang kita fokusnya di haji dan umroh gitu kan ya. Haji mungkin kita sekitar berapa ya, sekitar 200 ribuan kalau nggak salah ya setahun ya. Tapi umrohnya itu sendiri tuh banyak banget Mbak gitu. Nah jadi kalau dulu mungkin 6 bulan setelah hajian gitu ya agak sedikit sepi, sekarang tuh 2 minggu setelah hajian pun langsung. Karena orang yang berangkat umrohnya banyak gitu ya, jadi udah mulai langsung pick up lagi gitu. Jadi alhamdulillah mungkin kita bisa bertahan karena kita ada di negara yang memang penduduk muslimnya mayoritas dan dan umat muslim di negara kita juga sangat-sangat tinggi ya ketertarikannya terhadap haji dan umroh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, insya Allah selama Ka'bah masih berdiri, insya Allah kita bisa bertahan. Berkah ya, Bu. Berkah ya, insya Allah. Gitu. Baik, ini sangat menarik sahabat kalian. Tentunya masih berbincang dengan Ibu Hira Syahir Karim Fasandani. Dan tentunya masih di acara ngantor, ngobrol ringan di kantor. Kita akan jeda sesaat terlebih dahulu dengan satu lagu bagus berikut ini. Dan jangan kemana-mana. Bandung Inspiring Sound. Oke, sahabat yang jelas masih menikmati suasana kita dalam ngantor, ngobrol ringan di kantor, masih bersama saya Rini Rastian dan tentunya juga dengan Ibu Hira Syahir Karim Fasandani. Kalau dari namanya sih ini agak-agak kemana gitu. Sebenarnya kalau dari mana nih Bu?
Bapak kebetulan dari India. India ya? Oke. Okay. Kalau ngomongin India memang sih banyak bisnisnya di kain ya? Iya ya, nggak jauh-jauh gitu. Nggak jauh-jauh. Ini sebenarnya kalau, apa namanya, bisnis keluarga ini selain bursa saja itu ada yang lain? Ada. Mm-hmm. Kita kebetulan ada pabrik sejadah ya. Ada. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa main ke. Boleh banget untuk main pabrik suatu saat nanti ya, Pak. Apa namanya, tim Kelight sama Sigma ya, bisa mampir ke pabrik deh, Mbak. Tapi kita balik lagi tentang bursa sejadah nih, Bu. Ini berbicara tentang bekerja ini kan pasti kita mempunyai motivasi, bahkan mungkin punya value yang dirasakan oleh karyawan bahwa ternyata saya ini bekerja di sini tuh mempunyai value tertentu nih. Dan sebenarnya apa sih yang mereka rasakan atau mungkin yang membuat mereka betah bekerja di sini? Nanyanya jangan sama saya kayak Mbak, nanya nih sama tim-tim saya nih. Pasti ibunya nanya deh, kenapa sih kamu betah gitu. Coba nanti tim-tim, para tim siap-siap ditanya. Kalau ditanya kenapa para tim betah, saya bingung Mbak ya gitu ya jawabnya ya gitu ya. Karyawan semuanya ada berapa? Untuk bursa sejadah kita ada sekitar 250. Ya, untuk 10 store? Untuk 10 store dengan head office, dengan distribution center dan iya kantor pusat kita lah ya gitu. Sama apa workshop kita kan juga ada beberapa workshop yang buat produk-produk kita gitu ya. Total ada 250. Apa yang membuat mereka betah? Kayaknya enaknya nanya langsung sama karyawan ya, Mbak. Saya juga enggak tahu ya kenapa mereka betah. Tapi kalau teori untuk membuat seorang karyawan atau tim kita betah itu banyak banget nih Mbak ya gitu ya. Maksudnya teorinya sih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang terjadi di bursa sejadah itu sendiri, kalau saya pribadi nih ngomong ya, ini di luar dengan teori-teori semua tentang team building dan lain-lain ya, saya juga bingung ya gitu ya maksudnya. Tapi kalau saya sih bilang ini berkah banget. Berkah. Gitu ya, buat saya sih maksudnya kita dalam tahap yang merubah sebuah conventional business into more into a corporate culture business gitu ya. Kita lagi tahapan dalam kesana. Tapi kan tim-tim kita juga banyak nih yang udah di bersama kita udah 15 tahun, 17 tahun dari awal toko ini berdiri gitu ya. Itu mereka dan sampai sekarang masih tetap ada. Alhamdulillah gitu ya. Dan tim-tim baru kita juga alhamdulillah mereka juga loyal dan luar biasa ya menurut saya ya gitu ya. Supportingnya juga sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau ditanya apa sih teorinya, apa sih ininya, ya saya juga bingung ya Mbak gitu. Maksudnya menurut saya itu benar-benar keberkahan banget. Itu salah satu rezeki ya. Rezeki itu kan nggak melulu materi ya Mbak ya gitu. Dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa men-support kita itu juga, itu menurut saya itu rezeki yang sangat besar banget gitu. Jadi itu berkah kali ya. Kalau menurut saya sih berkah. Saya yang pertama yang selalu saya bilang saya salut banget sama Bapak ya, sama Ayah. Karena timnya beliau pun yang dari zaman dahulu kalanya itu tuh sampai sekarang tuh bertahan dan sangat loyalnya luar biasa. Itu saya selalu salut apa yang dia lakukan. Saya juga nggak tahu ya. Saya juga kalau tanya ke dia juga nggak tahu gitu kan. Tapi luar biasa lah gitu ya. Jadi dan dengan tim yang sekarang juga saya salut banget sama tim kita yang sekarang juga luar biasa banget gitu. Jadi menurut saya itu berkah. Di luar itu memang kita sekarang membangun sebuah culture. Kalau dulu mungkin kan culture-nya ya culture berjalan aja gitu kan ya. Jadi karena sekarang kita lagi peralihan lah dari sebuah conventional business, kita akan menuju kepada more corporate business gitu ya, more corporate culture gitu. Kita juga membangun culture yang mungkin baru kita baru kita awareness kan ya gitu ke warisan ya yes, gitu. Karena buat saya pribadi saya pengen bisnis ini tuh bisa terus bertumbuh, memberikan legacy kepada generasi-generasi berikutnya, bukan hanya untuk kami gitu ya sebagai owner, tapi juga kepada para tim, para karyawan yang ada di bisnis kami gitu ya. Bahwa ini bisa diturunkan untuk anak-anaknya nanti, apa yang mereka peroleh dari bekerja atau bergabung berkarya bersama kami itu bisa mereka turunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kita memakai kata legacy sebagai value kita gitu deh. Legacy itu sendiri juga singkatan sih Mbak. Gitu. L-nya itu learning gitu ya. Jadi bahwa kita menginginkan tim kita itu semua ya, termasuk saya dan semuanya yang ada, para stakeholder yang ada di bursa sejadah itu untuk terus belajar, untuk terus learning gitu ya.
Lalu ada empowering. Kita ingin bahwa kita satu sama lain, tim, baik itu internal maupun dengan pihak eksternal, itu saling mengempower dan saling memberdayakan satu dengan yang lainnya. Lalu legacy, G ya. G-nya itu growth. Bahwa kita ingin berkembang bersama, bertumbuh bersama. Lalu E-nya itu achievement, bahwa ini semua harus ada achievement-nya gitu. Dalam arti buat bisnisnya itu sendiri maupun buat pribadi masing-masing. C-nya itu customer focus, bahwa customer itu adalah fokus kita. Customer itu nggak hanya melulu dengan customer toko ya gitu. Dalam arti misalnya divisi finance itu punya customernya siapa? Para purchasing mungkin gitu kan, para tim purchasing, para tim yang lain itu kan customer-nya gitu. Jadi customer fokus itu dalam artian adalah yang berhubungan dengan masing-masing pribadinya. Lalu Y-nya itu yes we can, which is teamwork lah basically. Gitu. Jadi itu value yang kita angkat, kita mulai soundingkan lah ya kepada tim kita di tahun ini. Lalu kita punya campaign juga nih Mbak, gitu. Tahun ini tuh banyak lah yang kita lakukan rubah ya gitu, karena menuju ke si corporate culture tadi gitu. Tahun ini kita mengkampanyekan go big or go home. Jadi kalau misalnya mau tetap di sini, let's go big together. Kalau misalnya merasa, oh saya nggak sanggup untuk go big bersama SKV Group ya atau Bursa Sejadah, ya udah go home aja deh. Gitu. Jadi agak rese tahun ini. Iya, maksudnya kita ingin Bursa Sejadah dan SKV Group ya, secara saya ngomongin secara SKV Group secara keseluruhan, kita ingin berkembang gitu. Jadi otomatis kita sangat perlu dukungan yang sangat besar dari para tim kita. Nggak bisa nih kalau sendirian tuh, nggak mungkin. Jadi memang kita butuh betul. Jadi kita butuh bantuan, butuh support dari tim kita. Jadi itulah yang sekarang kita sedang kampanyekan kepada tim kita. Go big or go home. Agak-agak ini ya, agak-agak rese ya, harap malu, maaf. Tapi sebetulnya. Ini menarik nih Bu, gimana nih cara mengembangkan inovasi? Karena kan tadi go big gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bisa terus berkembang itu perusahaan yang senantiasa melakukan inovasi dengan berpikir kreatif dan lain sebagainya. Ini gimana nih Bu, mulai dari inovasi, mulai dari pengadaan barang, atau mungkin dari penjualannya dengan melakukan diskon promo yang berlaku. Kemudian juga ini bagaimana nih Bu tips dalam rangka menyiapkan strategi agar pasar muslim yang sangat potensial ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita itu bergerak di industri retail. Ya. Retail itu detail gitu kan. Aduh. Itu tuh PR-nya banyak banget gitu ya. Jadi dari awal kita bangun terus sekarang semakin besar itu kan semakin ribet ya sebenarnya ya, gitu ya. Kompleksitasnya semakin tinggi. Nah, itulah tadi kenapa kita udah mulai berubah nih. Kalau dulu mungkin kita memanage satu toko, dua toko, kita dengan gaya kepemimpinan yang konvensional dulu masih sangat bisa. Yeah. Tapi sekarang dengan begitu mulai berkembang, mulai ini kan nggak mungkin. Sekarang baru ada 10 toko nih, nggak mungkin saya harus tiap, udah gitu tokonya tersebar, maksudnya bukan di satu kota gitu kan, tersebar di beberapa kota. Kalau saya yang keliling tiap hari gitu, ibarat ya gempor deh kayaknya ya gitu, kayaknya nggak sanggup banget. Nah jadi memang akhirnya kita memang sudah saatnya untuk move into more corporate business gitu. Dalam arti jadi kita ada untuk tim manajemen ya, kita punya program yang disebut leaders create leaders gitu. Dalam arti kita harus membangun leaders untuk tiap-tiap divisi. Jadi kayak tadi bagaimana strategi untuk produk, yaitu untuk urusan purchasing mikir deh gitu deh ya. Maksudnya purchasing itu kira-kira apa sih yang diperlukan oleh toko, produk apa nih yang baru, ada produk baru apa di luar sana, ada inovasi apa nih yang harus dimasukin ke toko. Nah itu udah divisi purchasing sendiri yang harus berpikir gitu. Di sisi lain kita harus bisa men-tap in into kita punya customer yang banyak banget di luar sana gitu, potential customer di luar sana. Nah kita bangunlah divisi marketing. Nah kita taruh satu leader di divisi marketing yang memang mereka harus berpikir nih gimana nih caranya supaya awareness terhadap toko kita itu lebih berkembang lagi gitu kan, ya lebih banyak, lebih bagus lagi. Jadi akhirnya ya itu tadi Mbak, leaders create leaders tadi. Jadi kita bangun tiap-tiap divisi dan tiap-tiap divisi itu bertanggung jawab terhadap divisinya, ada leadersnya bertanggung jawab terhadap divisi. Setelah mereka harus bisa membangun divisinya masing-masing. Tetapi tetap dengan align satu visi yang sama gitu, bahwa kita ingin ini untuk keberhasilan Bursa Sejadah itu sendiri gitu. Leader create leader. Oke. Ini Bu, sebenarnya kalau berbicara tentang bisnis Bursa Sejadah, dibilang tadi juga ada barang-barang yang import ya. Ini ngaruhkan dengan dolar ya. Sebenarnya ngaruh banget, Mbak. Tapi masih tetap bisa
kita di apa pasar istilahnya masih customer masih bisa mendapatkan harga yang sesuai. Insya Allah ya gitu, insya Allah masih bisa, karena kan kita sebetulnya nggak semuanya impor juga nggak ya, masih ada barang-barang lokal, jadi kita masih bisa subsidi silang. Tapi kita nggak tahu seberapa lama ini dolar tetap seperti ini gitu ya, nanti mungkin akan ada adjustment harga. Kalau memang tetap seperti ini, kita juga agak berat ya gitu ya gitu. Untuk saat ini sih sementara ini masih, tapi subsidi kita dari yang lain, subsidi ya? Dari yang lain gitu ya, masih kita masih tetap bertahan dengan harga jual yang sama. Tapi kedepannya kalau misalnya kita nggak tahu kan kondisi perekonomiannya seperti apa, dolarnya seperti apa, apakah semakin melambung tinggi atau mudah-mudahan suatu saat udah bisa kembali normal ya. Gitu ya. Ya kita jadi wait and see Mbak kalau untuk hal ini gitu. Oke Bu, nah ini kita balik lagi tentang oleh-oleh nih Bu. Semenjak Muslim banyak banget yang menunaikan ibadah haji dan umroh secara tidak langsung, dan persaingan pun juga ada ya Bu ya. Banyak. Nah, ini gimana? Pasti juga bisa jadi bisnis yang Ibu jalankan ini juga banyak yang mengcopy ya, copy paste juga mungkin ada. Nah ini bagaimana nih strategi yang dilakukan untuk menghadapi persaingan seperti itu? Memang persaingannya itu banyak ya, maksudnya dalam arti oleh-oleh haji umroh itu bukan sesuatu yang eksklusif ya, dalam arti maksudnya bukan sesuatu yang nggak ada di luaran sana gitu. Ada banyak toko-toko yang menjual juga oleh-oleh haji dan umroh gitu ya. Tapi mungkin kita lebih mengusung kepada konsep one stop shoppingnya, gitu ya. Jadi dalam sudah bisa mendapatkan apa yang memang mereka inginkan gitu. Jadi cukup masuk ke satu toko, semua yang mereka inginkan insya Allah ada gitu ya. Dalam hal oleh-oleh haji umroh gitu ya. Nah mungkin persaingan kita mungkin lebih besar pada pasar-pasar di Pasar Baru, Tanah Abang, misalnya seperti itu. Tapi kan untuk mereka menjangkau ke sana, mereka harus beli kurma di lantai 5, nanti beli sejadah di lantai 1, beli yang lain di lantai berapa. Mereka harus keliling-keliling gitu kan. Nah, so far kita berusaha memberikan kenyamanan kepada customer kita gitu ya, dengan dengan membuka toko di luar pasar tersebut gitu kan, dalam arti langkah udah masuk ke dalam toko. Udah bisa mendapatkan insya Allah produk-produk yang berkualitas gitu ya, terus udah gitu service juga kita insya Allah kita bisa bilang kita ada service excellence-nya, terus udah gitu modern store, lebih masuk ke gaya modern dengan konsep one stop shopping tadi. Jadi itu termasuk added value yang kita coba tawarkan untuk customer. Okay. Gitu. Juga ini ya untuk oleh-olehnya yang betul, jadi ini salah satu best seller kita, betul. Nah best seller ini ada beberapa sih Mbak gitu ya. Kita punya yang disebut dengan paket 4-in-1, ada 4-in-1, ada 5-in-1 gitu ya. Di dalamnya tuh ada kacang arab, ada kurma gitu, udah ada semuanya gitu ya, udah ada coklat gitu. Jadi kalau untuk customer-customer, mereka akan lebih senang untuk beli yang seperti ini gitu kan. Jadi kayak udah di packaging, udah di packaging ya, gitu ya, kayak sudah ada kotak-kotak. Betul. Jadi udah ada semua, maksudnya udah mewakili ya, ada raisinnya, ada chickpeas itu kacang arab, ada kurmanya, ada pistachio-nya gitu. Okay. Jadi kalau untuk ngasih oleh-oleh udah enak, udah satu paket gini udah tinggal ngasih aja gitu kan, udah ada semuanya. Iya, nggak repot untuk bungkus-bungkusin satu-satu gitu kan gitu. Kita juga berbagai macam range harga nih ya, untuk paket ini sendiri kita ada mulai dari harga Rp23.000, ada yang Rp25.000, ada yang Rp45.000, ada yang Rp185.000, ada Rp100.000, ada yang Rp200.000 gitu. Jadi tergantung kepengen yang apa, lebih bagus sih saya mau memberikan buat atasan saya. Misalnya kita punya paket eksklusif seperti ini dengan kemasan yang jauh lebih eksklusif, dengan ada kurma, ada almond, ada pistachio, dan ada kacang mede gitu kan gitu. Dengan kuantiti juga jauh lebih banyak gitu. Oke, sahabat kalian yang jelas banyak pilihannya. Buat Mbak Umroh, kamu udah dibuka ya? Sekarang ini bulan apa ya? Oktober. Sekarang udah pada mulai berangkat kok. Dari tanggal 15, tanggal 20-an kalau enggak salah saya udah mulai buka. Oke. Iya, gitu. Sekarang tuh tanggal 16 17 ya sekarang. Jadi untuk sahabat kalian yang mungkin nanti mau umroh, oleh-oleh umroh dana, kalau hajinya mungkin udah ya kemarin. Udah lewat ya. Masih ada yang kurang-kurang masih bisa datang sini ya. Jadi jangan jauh-jauh, Anda bisa datang ke sini ke Bursa Sajadah ya. Betul. Oke. Dan mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk sahabat kalian? Apa ya? Terkait Bursa Sajadah, baik dari bisnisnya ataupun mungkin dari produk yang ditawarkannya, silakan Ibu. Aku nggak siap-siap nih. Nggak ada, tadi tidak ada pesan dan kesan dulu sebelumnya gitu.
Jadi nggak ada kata-kata mutiara, gitu. Karena belum nyiapin kata-kata mutiara nih, gitu. Tapi intinya kalau ingin mendapatkan perlengkapan dan oleh-oleh haji, datanglah ke Bursa Sejadah, insya Allah menjadi pilihan yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fira Syahir. Sama-sama Mbak. Iya. Mudah-mudahan sukses terus bisnisnya. Amin, dan amin. Tadi terakhir saya sih terkesan dengan berkah. Dan yang tadi, go big or go home. Kalau mau besar, ayo kita sama-sama. Iya, gitu, ya. Kalau enggak ya udah deh, ya. Enggak apa-apa deh pada saya capek narik-narik, dia juga capek ditarik-tarik kan. Baik, ini sangat menarik dan inspiratif sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu Hira. Sama-sama Mbak Rini. Dan timnya juga. Terima kasih. Sama-sama lagi di Bursa Sana dan Maksud. Terima kasih Kelet dan Sigma. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Kelet. Saya Rini Rostian pamit. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.